Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kami akan mengkaji kisah sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat setia Nabi yang tewas ditikam saat sedang salat di dalam perang Jamal. Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah, nama lengkapnya adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid al-Qurashiyyi al-Asadi. Biasa dipanggil dengan Abu Abdillah dan digelari Hawari Rasulillah, yang artinya teman setia Nabi. Ia lahir tahun 28 sebelum hijrah. Ia berpostur tubuh tinggi, jenggotnya tipis dan warna kulitnya coklat. Nasabnya dengan Nabi bertemu pada Qusayyi. Bibinya ini adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti Zubair bin Awam ini juga menjadi keponakan Nabi dari istri beliau. Ibunya pernah memukulnya. Namun tiba-tiba salah seorang anggota keluarganya ada yang lewat sambil menegur ibunya. "Hei ibu, kenapa engkau memukul putramu?" Ibunya menjawab dengan melantunkan sebuah syair. "Aku memukulnya agar ia tangkas menunggang kuda, memimpin prajurit dan menjadi orang yang berguna." Harapan ibunya ini menjadi kenyataan. Sayyidina Zubair radhiyallahu an akhirnya menjadi seorang penunggang kuda yang hebat. Ia adalah orang pertama yang menghunus pedangnya setelah mendapat berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh di dalam perang Uhud. Karena ia masuk Islam, pamannya pernah mengurungnya di sebuah rumah yang dipanasi dengan api. Ia mengatakan dengan lantang kepada pamannya, "Aku tidak akan murtad dari Islam untuk selama-lamanya." Inilah keteguhan sahabat Zubair bin Awam dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu adalah juga menjadi putranya bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya sahabat Zubair adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Berarti dari pihak Nabi, Zubair pernah misanan atau sepupu. Kalau dari Sayyidah Khadijah, Zubair ini keponakan. Ia termasuk salah satu di antara 10 orang sahabat yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Tentang Zubair radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talhah dan Zubair, keduanya adalah tetanggaku di surga." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya dan berprofesi sebagai pedagang. Ia meninggalkan hartanya senilai 40 juta dirham. Di dadanya terdapat bekas luka tusukan tombak dan anak panah yang bentuknya seolah seperti mata. Ia Zubair bin Awam ikut berhijrah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua. Dan beliau juga tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendelegasikannya dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan 70 orang dari kaum muslimin untuk mengusir orang-orang musyrik pasca perang Uhud. Ia juga menamai semua anaknya dengan nama para syuhada. Mereka adalah Munzir, Urwah, Hamzah, Ja'far, Abdullah, Mus'ab dan Khalid. Semua nama-nama anaknya itu adalah nama sahabat yang menjadi syuhada. Beliau juga tidak pernah menjabat sebagai gubernur, namun hanya pernah menjabat sebagai panglima perang di jalan Allah. Ia juga pernah berhasil mencerai-beraikan antara pasukan Malik bin Auf, pemimpin wilayah Hauzan, dengan panglima tentara orang-orang musyrik di dalam perang Hunain. Pada gilirannya, kekuatan mereka orang-orang musyrik menjadi kacau balau dan akhirnya ia berhasil memukul mundur pasukan mereka.
tentang Zubair bin Awam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, setiap nabi mempunyai hawari atau sahabat setia, dan sahabat setiaku adalah Zubair. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menikah dengan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dan di antara anaknya adalah Abdullah bin Zubair, Amirul Mukminin, yang tewas dipenggal kepalanya oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf. Dan juga ada yang bernama Urwah bin Zubair. Namun Urwah ini adalah salah satu di antara 7 ahli fikih Madinah di masanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Salamah bin Salamah. Diriwayatkan dari putranya sendiri Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ia berkata, pada perang Al-Ahzab aku melihat Zubair ayahku dengan menunggang kudanya mondar-mandir masuk ke barisan pasukan Bani Quraidah 2 atau 3 kali. Setelah pulang saya bertanya, wahai ayahku, dalam perang Al-Ahzab aku melihatmu membuntuti pasukan Bani Quraidah. Apakah kamu melihatku wahai anakku? Tanya Zubair. Abdullah mengiyakan. Zubair radhiyallahu anhu pun mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang menyelidiki berita tentang Bani Quraidah, hendaklah ia menyampaikan kepadaku berita tentang mereka. Maka atas anjuran Rasulullah, aku pergi menyelidikinya. Ketika aku kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun untukku kedua orang tuanya dan berkata, ayah ibuku menebusmu. Fidaka abi wa ummi. Zubair radhiyallahu anhu ini adalah salah satu di antara 6 orang ashabus syura yang ditunjuk Umar radhiyallahu anhu untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah sepeninggalnya, yang akhirnya diputuskan untuk mengangkat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian tatkala pasukan kaum muslimin sudah berada di depan benteng Babilonia saat pembebasan wilayah Mesir dan pengepungan telah berlangsung selama 7 bulan, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, wahai Amr bin As, aku serahkan diriku untuk Allah, dengan itu aku berharap Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Amr menyetujui tindakan Zubair radhiyallahu anhu. Zubair radhiyallahu anhu maju dan meletakkan tangga, lalu naik ke atas benteng seraya mengumandangkan takbir. Takbir menggema dan diikuti seluruh pasukan kaum muslimin, dan akhirnya benteng Babilonia pun terbuka. Tercatat 7 orang sahabat Nabi yang pernah berwasiat kepada Zubair untuk memelihara anak-anak mereka. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Mas'ud. Zubair radhiyallahu anhu memelihara anak-anak mereka dan menafkahi mereka dari hartanya sendiri. Beliau juga meriwayatkan 38 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abdullah bin Zubair putranya pernah berkata, aku pernah mengatakan kepada ayahku Zubair, aku tidak mendengar ayah meriwayatkan hadis dari Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat lain. Zubair pun menjawab, aku adalah sahabat yang selalu menyertai Nabi, dan aku pernah mendengar beliau bersabda, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka. Para sahabatku rahimakumullah, di dalam perang Al-Jamal, perang Onta, ia mengundurkan diri dari barisan pasukan Muawiyah setelah ia diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan sabda Rasulullah. Karena dalam perang Jamal ini fitnah terjadi antara pasukan Ali dan pasukan Zubair bin Awam. Wahai Zubair, kata Sayyidina Ali, tidakkah kamu mencintai Ali? Zubair pun menjawab, oh iya, mengapa tidakkah aku mencintai putra pamanku sendiri dari pihak ibu dan bapa, dan orang yang seagama denganku, mengapa aku tidak mencintai mereka? Beliau Sayyidina Ali pun lanjut mengatakan, wahai Zubair, Rasulullah kan pernah bersabda, demi Allah kelak kamu akan menyerangnya, menyerang Ali, menyerang aku, dan kamu berlaku aniaya terhadapnya. Mendengar hadis Nabi ini, Zubair langsung teringat.
Ia pun langsung mengundurkan diri dari pasukan Muawiyah yang ketika itu berperang dengan pasukan Ali dan tidak mau memerangi Ali radhiyallahu anhu. Kemudian setelah menarik diri dari perang Al-Jamal, Amr bin Jurmus membuntutinya. Dia adalah orang munafik, penyusup yang tidak ingin umat Islam bersatu. Lalu Amr bin Jurmus ini membunuhnya pada saat Zubair bin Awam sedang sholat. Kejadian ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Demikian kisah singkat tentang riwayat hidup sahabat Nabi Zubair bin Awam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.